Ya halo teman-teman, kita udah nyampe di Tokopedia nih. Yes. Ikuti kita kita ya. Mantap. Kita lagi ngadain Explore Education di mana FKI Plus lagi jalan-jalan. Kita mau tanya-tanya nih tentang kesan-kesannya di FTA Plus. Oh ya, di FTA Plus tuh seru banget ya ampun. Dan kita tuh bisa kita bisa kunjungan ke perusahaan-perusahaan besar kayak Blibli, Tokped gitu, dan kita tuh bisa masuk tahu seluk-beluknya di dalamnya tuh gimana. Terus dan yang penting tuh konsumsinya enak banget, jos. Kalau kamu sendiri gimana? Seru. Udah ya. Aku iya seru aja. Asik. Panitianya gimana? Seru ya? Heboh ya. Heboh panitia. Panitianya berisik banget lho. Enggak nyesel. Bagus acaranya, bagus. Susunan acaranya tuh bagus. Tapi satu ya sarannya. Kalau kasih makan itu yang banyak. Perut kita itu konsumsinya kurang. Perut gua sekali. Beneran konsumsinya kurang ini. Kamu bro. Kem. Menurut aku sih oke-oke saja, tapi untuk kedepannya kayak tadi ada insiden angkutan mogok gitu ya, sekiranya spontan lagi lah. Ya gitu aja. Terus kalau aku acaranya sih seru, cuma satu hal. Arpadio buangnya minta ampun, sumpah. Ada bekasnya enggak? Sarkas itu. Ya kalau aku sih semuanya udah bagus. Cuman kalau untuk bis itu kan di advertise-nya kan wifi-nya kencang tuh. Tapi ya sampai sekarang enggak connect sih. Oh ya, kita juga cuma itu loh, guys. Connect enggak bisa gitu. Sedih loh. Kurang kasurnya, Pak. Dan kursi depannya kok Mantap lah. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih bagus ya ajarannya, cuman mulai juga nih kedepannya banyakin air minum. Nah ini guys, ini yang bikin jawabannya tadi. Bukan aku banget, bukan aku itu sono. Nah jadi overall kan kita semua udah tahu kalau FTA Plus itu emang acara yang bener-bener hype lah, seru banget, gila. Buat kalian yang nonton ini, kalian harus daftar tahun depan ya. FTA Plus 2018. Oke.